punya masih bunting 3 bulan atau hamil 3 bulan. Babon manak pisan. Masuk lemosin cross ya. Untuk tinggi kisaran 138. Wapi. Mantep. Kapurannya sudah kelihatan banget ya. Asli bunting, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Kembali lagi di channel saya, Kabar Sapi. Seperti biasa, Kabar Sapi akan mengabarkan untuk harga sapi yang terbaru, teman-teman ya. Kali ini Kabar Sapi ada di Pasar Sapi Kerek atau Pasar Hewan Kerek. Hari ini Senin, tanggal 13 Desember 2021, teman-teman. Oke, seperti biasa ya, saya akan berbagi informasi untuk harga sapi yang terbaru. Dan di video kali ini saya akan mereview harga sapi jenis Lemosin ada, Semental ada, Pekon ada, teman-teman. Nanti saya campur ya. Kita awali di Babon dulu. Babon dan Doro. Nanti kalau ada yang super ya, Doro. Oke. Langsung saja kita coba nanya harganya. Ini ada Semental, teman-teman. Kita sudah Babon. Masih Babon nggih, Semental. Pergi pinten amit? Tawa pitulas setengah mas. Pitulas setengah nggih. Mana ping piro? Ping pindo ya. Ping 3. Ping 3. Pitulas setengah atau 1 juta? 17.500.000 nggih. 17.500 seperti ini Semental Babon. Berana 3 kali, teman-teman. Ya. Untuk tinggi nyampe kisaran 1.38 mungkin. Ya. Bertanduk Babon Semental beranak 3 kali 17.500 harga masih nego seperti ini. Kita coba lihat belakang ya, untuk tulangan kakinya seperti ini, tulangan kaki teman-teman. Sapi dari mana Mas? Kerek. Oh, Senori nggih. Siap. Seperti ini ya. Babon Semental beranak 3 kali 17.500 harga masih nego. Oke, kita lanjut. Ngono sapa iki apik iki, Pak? Karo ya. Oh, wis payu gini iki. Oh, sing kuwi. Pekon kuwi. Oh, semlaku rono. Oh, alang, geng, siap. Papi pegon nih. Oke, kita lanjut. Bentar, Sun. Kita lanjut, teman-teman. Kita lanjut di sebelah ini ada. Babon pegon. Doro atau babon, Pak? Oh masih Doro, pinten? Harga berapa amit? 3,5 atau 13.500 ya seperti ini. Doro Pegon ya, untuk tinggi kisaran 1.38, belum mendekati 1.40 teman-teman ya. Yang ini masih Doro info nih, Bapak E. Raglum diinceng deh nih. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Matur suwun, Pak. Kita lanjut lagi, teman-teman. Babon Pegon. Pak. Lagi pinten amit. Babon Pegone. 16.000 nggih. Iki ninggal anak yo, 16.000 atau 16 juta teman-teman ya, ninggal anak. Babon, babon mana pisan ya Pak ya? Beranak 1 kali teman-teman seperti ini ya. Babon Pegon 16 juta harga masih nego. Wah, api susu nih teman-teman, putingnya panjang-panjang.
Untuk tulangan kaki standar, cuman badannya bagus. Tinggi 140 ada, seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut teman-teman. Cari babon lagi. Ya. Ini bagus-bagus ada bagus. Mana orangnya enggak ada di sini. Ya, mau mantap iki. Wong enggak ono, Pak. Wong itu ndi iki? Ten wonten. Rah gone, Men. Iku paling wae 15. 15 ono ya. Doro kita ane, Pak ya. Doro. Masih doro. Ini kalau harga sekitaran 18 juta, teman-teman. Hanya kira-kira ya, karena nggak ada orangnya. Nggak apa-apa. Cukup bagus sapinya teman-teman, tinggi 145 ada. Cukup tinggi, panjang juga. Mantep. Oke, kita lanjut. Kita lanjut cari lagi. Nah, ini ada bagus. Pinten Pak ini, Pak? 17,5. Babon. Babon mana pisan? 17,5 atau 17.500 teman-teman ya? Megang sama Mas Agus. Siap. Sapi dari mana? Perambon Sukorengel. Seperti ini ya. Doro apa doro? Sorry. Babon mana pisan? Iya. Tulangan kaki seperti ini teman-teman ya. Iya nurut. Masuk lemosin cross teman-teman ya, seperti ini. Tinggi kisaran 140 ada. Oke, kita lanjut. Matur suwun Mas. Bancar iki. Doro 16.800 siap. 16.800 jenis lemosin cross dugul teman-teman. Siap. Nggih. Seperti ini teman-teman ya. 16.800 doro lemosin cross yang ini ya. Tulangan kaki cukup lumayan bagus. Tingginya 140 ada teman-teman. Ya. Oke, kita geser di sebelahnya ini ada. Ini juga doro kelihatan nih. Mas. Doro nggih. Oh, babon mana pisan ya? Lagi pinten Mas? Lagi 7.000. 17 nggih. Oh, bunting. Pira wulan Mas? 3 bulan jalan. 17 ya. 17 juta teman-teman ya, infonya masih bunting 3 bulan atau hamil 3 bulan. Babon mana pisan? Masuk lemosin cross ya. Untuk tinggi kisaran 138. Wapi. Mantep. Mantap. Ya. Kapurannya sudah kelihatan banget ya. Asli bunting teman-teman. Tulangan kaki cukup bagus. Nomor HP ono gak sampean? Oke. Siap, matur suwun Mas. Tidak apa nomor. Oke. Oke. 085 81 52 89 726. Pak sinten? Pak Ran. Pak Kans dari mana? Pak Ran. Pinangsa Pak Jiran dari Mandirejo. Dari Mandirejo. Krek ya. Siap. Siap. Sampean 17,5. Iya. Oh, ngono. Iya. Siap antar sampai rumah, Pak ya. Bisa pesan langsung sama Bapak tadi nomor HP saya sudah saya tanyakan ya. Oke, matur suwun, Pak. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi sebelah kanan ini ada. Pergi pinten Pak? Pergi pinten Amit? 55. Doro Pak ya?
15.500 ya, Doro Limousine Cross seperti ini. Barang standaran teman-teman. Rp15.500.000 harga masih nego Doro ya, Limousine Cross untuk tinggi kisaran 137 seperti ini. Oke, kita lanjut. Matur suwun Pak E. Kita lanjut. Babon Pak ya, babon. Lho isih Doro iki. Harga pinten Pak E? 14.5 masuk Limousine ya, infonya Doro. 14.500 harga masih nego, pertanduk seperti ini, tinggi hampir sama 137 sampai 138 ya, masih Doro teman-teman. Lesen ini babon ya, pintan 15 juta. Ninggal anak ini babon, jenis Limousine bertanduk 15 juta seperti ini ya. Ninggal anak teman-teman, agak kurus ya. Oke, matur suwun Pak E. Kita lanjut. Nah, ini ada PO cukup bagus. Ada PO cukup bagus. Pak E, PO ini pinter ngapik ya barangnya. 6.000 atau 16 juta. Doro ya. Doro. Wapi awak E. 16 juta harga masih nego Doro ya, untuk tinggi 145 ada teman-teman, cukup tinggi ya Doro seperti ini. Mantap ini teman-teman, bagus tulangan kakinya juga tegak ya, cukup bagus tulangan kakinya, keker keker kalau jenis PO teman-teman seperti ini ya. Karena rata-rata jenis PO itu kakinya ramping atau kecil. Yang ini cukup agak lumayan besar, teker, jejek juga ya. Rajanya bagus, rapi. Sapi dari mana Pak E? Dari Jenu. Dari Jenu teman-teman. Nomor HP wonten lagi? Nomor HP wonten enggak? Mboten wonten nggih. Oke. Mungkin cukup sekian ya video kali ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua untuk jenis sapi babon dan Doro. Oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.